Tanjakan bebek kali ini dalam acara Baksos Musola di Dusun Bancang Trowulan Mojokerto. Tanjakan ini memiliki karakter lop yang sangat tinggi dan panjang. Di lintasan yang sangat tinggi dan panjang ini banyak sekali batu-batu kecil yang membuat motor sulit dikendalikan. Selain power, kaki-kaki motor dan skill diperlukan untuk tanjakan ini. Bagaimana keseruan tanjakan bebek ini? Ayo, kita saksikan videonya. Dari tengah-tengah kayak piye dipakak nih malam. Rada minggir ae lo. Yo, sing lolos ngrabi cak kae. Sing lolos oleh kae. Sing lolos oleh kae yo. Sing lolos oleh barang. Masuk. Wes kurung, wes. Wes. Oke. Kare lur, sing lolos oleh iki. Ah, ya iku lur, arek bocah lur, barang e lur. Nomor telu. Sogun sudah pemanasan di start. Sogun dengan joki Ihsan merupakan peserta pertama yang naik tanjakan di Mojokerto ini. Sogun dengan joki Ihsan percobaan pertama masih gagal. Kali ini benar, batu di lintasan penyebab motor sulit dikendalikan. Tembusan ini kini reneng, panggah ini. Iya toh? Uangnya kendala ini. Padahal ini, pikiran husky loh. Peserta kedua, menggunakan motor Karisma. Apa ini mesinnya? Karisma. Karisma? Karisma versus Sogun. Peserta kedua. Empat lur, nomor 4. Jadi, ada 5 tingkat di tanjakan ini. Paling tinggi atau puncak dan dinyatakan lolos di nomor 5. Pertama tertinggi Sogun, nomor 4. Karisma nomor berapa iki? Loro, nomor 2 ini Karisma di sini lur. Tembus lur nomor 5. Halo, sudah ketutupan. Halo, nomor 5. Nomor 5 tembus Sogun. Siapakah yang bisa mengalahkan? Karisma naik. Munting. Iya, di percobaan ketiga, Sogun lolos sempurna. Kalau kamu penasaran setinggi apa tanjakan ini, bisa cek ke Trowulan Mojokerto. 3 percobaan tembus. Bos, piye bos? Sogun ya? Tembus ya lo? Oh, sangat istimewa masih. 3 kali percobaan, tembus. Lawannya masih si Karisma. Ayo! Tak mampu kaki-kakinya lo. Ini soalnya batu ini. Tak zoom ya. Batu. Bawa masih. Karisma mencoba kembali. Mas, seker bro. Seker 63. Seker 63. Iku bebek amfibi kok.
bebek nomor 2 lho. Isan tadi nomor 5. 5 lho kayak pusat. Pucuknya nomor 5. Oh, Isan. Tuh 5. Saya udah rambok gowo, kita jadi dur-dur lah, say. Cii. Sat, gowonan lo. Apa cita, apa cita. Kayak baik, eh, mang jadi ada kan gowo. Kayak si tembus kan jubur. Si tembus gowo, kuy. Ngomong. Ya. Eh, saya San. Oh, San. Halo. Wangi ra gelem lek ora langsung diwakili. Toko 300 cc. Sabar mencogi. Tembus, Mas. Mencogi. Tembus. Mencoba. Tembus, Ra. Tembus. Nomor 4. Nomor 4. Ora, Mas, tembus 5. Nyosor iki. Heeh. Nomor 4 iki, padha percobane Iksan sing kedua. Abar ora limit-limit to, Bar? Kok limit-limit iki? Tenaga Anda loyo, kurang semangat. Ini admin kenalkan kopi untuk pria sejati. Namanya, Kopi Troy 80. Kopinya pria dewasa, menambah stamina Anda, dan vitalitas Anda. Tenaga tambah kuat dan hebat. Cek langsung toko online. Terima kasih. Nomor 4 Akbar. Ini nomor 4 ya. Nah, ini mbaknya. Lulus Mas Sawer. Mau di nomor 1 Mas Sawer. Nomor 1 percaya wae to Mbak Dire. Anggang limit. Dejal masuk telu. Hei, tambah ono lo 5 meter. Apa iki? Sogun. Sogun iki ya? Ngliwati nomor 3 Sawer. Wis, ayo. Sak dulur beda guru. Sak dulur beda guru iki. Padha sogune. Sak dulur beda guru. Iksan Sawer. Sawer Sawer. Yo. Los, piye Sawer? Sawer Om, Sawer, Bangga. Ganti ini sekil lo ya, eh. Bah. Siap. Bah. Dono. Jokerto. Sawer Hesan. Ini Mojokerto, tidak main-main. Di sini selalu ada saweran. Jadi, jika sampai di tingkat ketiga, akan mendapatkan saweran dari panitia. Iksan langsung mengambil Sogun 300-nya. Iksan ambil Sogun. Apakah Iksan bisa mendapatkan saweran? Cepet bro, gue sawer. Telu papan limo sawer kabe. Telu papan limo sawer. Hei, mana dikit, mantap. Telu papan piro. Telu papan limo sawer. Hei,
sawetan lah, telu papat lima lah, telu lima sawetan langsung telu full sawer kok ini. Ayo, ngondong-ngondong sawer full. Jakarta keras, guys. Jadi, setiap naik tingkat, jumlah sawerannya juga meningkat. Mojokerto memang beda. Sawer, sawer, sawer. Sawer nah. Saweran mulai muncul. Tanjakan ini semakin seru. Admin pindah di tingkat ketiga. Saweran los. Mojokerto keras, guys. Saweran tok. Full pokoknya. 3-4 sawer. 3-4 sawer. 5 lunas dapat hadiah. Weh. Ayo. Nah, jauh. Kurang titik. Nomor 3 ini sawer. Lho, nomor 3. Lah aku sing liwati kene, Pak, ora dikei. Yo lepas kono, Mas. Jiro lupa tetep pokoknya ngliwati mesti oleh saweran. Oke ya? Oke. Bayar oleh telu lho, Jiro. Oh, boten. Ora sing joko-joko dhewe-dhewe. Oleh gedhi volumene kalau. Ayo. Waduh. Kurang titik. Kurang titik dapat saweran di batas ini lur batas ini. Oh terak ber. Nyer ini. Ayo. Nanti keberasan. Nah, ayo. Mau puter langsung. Oke. Terus, balani, cawat terus. Bukong kawer. Bawono, bawono, sokut di joki bawono. Pokoknya sampai sini sawer lho. Sang peracik Sogun 300 akan naik. Inilah dia Mbah Hono. Bengkelnya beralamatkan di Tulungagung. Bengkel ekstrim modifikasi. Juga dapat. Enggak dapat ya. Bahono dapat nomor 4. Bahono dapat saweran. Sogun 300 lur. Hadiah cek 2 lho, Mbah. Hadiah cek loro iki. Iksan tok sih oleh. Nomor 4.
Tuntun ya mbah, rimerah kena lu. Iku rimnya ndak ada lho sogun ini. Jadi me, dia ndak butuh rim. Butuhnya me ngegas. Jauh. Apa iki? Sogun. Sogun iki ya. Sogun. Sogun.